Safari Jumat keliling Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat yang berlangsung sekitar 2 tahun merupakan program partai agar selalu berada di tengah warga Kota Jambi. Kali ini di Masjid Baitur Rahim RT 4 Kelurahan Cempaka Putih. Dalam hal merealisasikan tersebut kita dalam safari Jumat yang dipimpin AS Budianto, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Jambi, pada kesempatan ini juga dihadiri Fuad Safari yang merupakan anggota DPRD Kota Jambi dari daerah pemilihan Jelutung Pasar dan para kader lainnya. AS Budianto, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Jambi, mengatakan safari Jumat yang dilakukan Partai Demokrat merupakan kegiatan rutin dan sekaligus mendengar aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada anggota DPRD Kota Jambi. Dari fraksi Partai Demokrat yang merupakan fraksi terbesar dengan jumlah anggota mencapai 10 orang. Ini merupakan program dari Partai Demokrat sejak pemilihan saya untuk kita mengunjungi dan melaksanakan safari Jumat bersama-sama teman di masjid-masjid di Kota Jambi. Yang tujuannya adalah yang pertama adalah silaturahim kami dengan para jamaah di masjid yang kami kunjungi khususnya dan masyarakat di sekitarnya. Dalam setiap safari Jumatnya, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Jambi yang dipimpin AS Budianto selalu memberikan infak dan sedekah dari para kader Partai Demokrat serta memberikan Al-Qur'an. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.